Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan channel Kang Arif. Kali ini Kang Arif akan berbagi video tutorial atau cara mengedit video menggunakan aplikasi KineMaster tanpa watermark. Gratis tanpa bayar kawan. Karena selama ini Kang Arif masih melihat video teman-teman masih ada yang menggunakan KineMaster tapi ada tulisan watermark KineMasternya. Oke, langsung saja kita masuk ke aplikasi KineMaster. Kita mulai dengan aspek rasio, kita pilih yang 16 berbanding 9 dan masuk ke media. Di media di sini kita pilih latar atau background. Di background di sini banyak pilihan kawan, pasti kawan-kawan semua juga sudah tahu biasa. Kita contohkan pilih latar atau background warna hitam. Setelah background dibuat, kita sesuaikan durasi, kita contohkan sedikit saja ya teman. Setelah itu kita masuk ke lapisan. Di lapisan kita masuk ke media. Selama ini Kang Arif menggunakan aplikasi KineMaster seperti ini ya kawan. Kita contohkan buat intronya saja. Sedikit saja. Dan di sini pentingnya mengatur crop atau video di sini di bawah tulisan KineMasternya ya kawan. Seperti ini, kita simpan atau taruh video kita di bawah tulisan watermark KineMaster. Oke, seperti ini ya kawan. Setelah itu kita save saja langsung. Save langsung. Keluar dari aplikasi. Atau kita save di KineMasternya langsung. Langsung diekspor tanpa bayar. Kita mengekspor proyek. Kita tunggu sampai selesai. Oke, setelah selesai kita langsung keluar saja dari aplikasi KineMaster. Dan kita lihat di galeri video. Oke, di sini masih ada tulisan atau watermark KineMasternya ya kawan. Di sini pentingnya saya akan memberitahukan berbagi untuk menghilangkan watermark KineMaster. Kang Arif yang biasa lakukan itu yang biasa digunakan aplikasi tambahannya yaitu menggunakan crop and trim video. Kita masuk langsung ke aplikasi crop and trim video. Kita klik crop video ya. Kita pilih video yang tadi kita buat untuk dihilangkan watermarknya. Oke, di sini pentingnya kita mengatur untuk menghilangkan watermark atau tulisan KineMasternya ya kawan. Kita crop videonya di bawah tulisan KineMaster, watermark KineMasternya ya kawan nih. Harus di bawah tulisan KineMaster, watermark KineMaster. Oke, seperti ini kawan. Setelah itu kita save di crop and trim video. Oke, setelah selesai kita buka langsung ke galeri video untuk dilihat apakah masih ada atau tidak watermark KineMasternya. Kita bisa lihat sendiri di sini watermark sudah hilang. Watermark KineMaster sudah hilang.
gratis tanpa bayar menggunakan aplikasi Crop and Trim Video. Oke, mudah-mudahan bermanfaat ya kawan. Terima kasih sudah mau menonton tutorial Kang Arif ini. Sukses selalu dan kompak selalu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.